Top 7 ikan jago berburu hewan darat. Ikan harimau Afrika mampu memangsa burung dari permukaan air dengan bersembunyi di bawah air dan melompat keluar dengan sangat gesit saat ada burung yang melintas. Ikan glodok sering terlihat meninggalkan air untuk berburu serangga, cacing dan hewan kecil yang ada di daratan dan daerah lumpur. Arwana perak adalah pemburu ganas yang ada di perairan Amerika Selatan, mampu melompat keluar air untuk memangsa burung, serangga, dan ular dari dahan yang menggantung. Ikan lele belut merupakan ikan air laut yang tak hanya memakan makanan laut, ia juga menjadi pemburu kumbang yang hidup di darat. Ikan trout pelangi tubuhnya ditutupi bintik-bintik hitam dan berwarna-warni serta mampu melompat tinggi untuk memangsa hewan darat seperti serangga dan hewan mamalia kecil lainnya. Paus pembunuh merupakan pemburu hewan darat. Mereka tidak memakan hewan laut saja, tapi juga burung yang terbang di atas air dan hewan darat lainnya seperti rusa yang berkeliaran di sepanjang garis pantai. Ikan pemanah punya taktik khusus untuk memburu hewan darat. Mereka tak perlu meloncat keluar air, hanya menyemburkan air kepada mangsanya hingga jatuh ke dalam air.